Musim perayaan semakin hampir dan bagaimana persiapan perayaan anda pada kali ini? Adakah anda sedang mencari telefon pintar raya? Sekiranya anda ingin beraya dengan telefon pintar baru pada hari raya ini, kami akan memberi panduan kepada anda bagaimana untuk memiliki telefon pintar terbaru pada harga yang sangat berbaloi. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini saya nak berkongsi bagaimana anda dapat memiliki telefon pintar terkini dan dalam masa yang sama, anda dapat berjimat dengan pembelian telefon pintar tersebut. Jadi antara telefon yang akan diketengahkan dalam video ini ialah Oppo F11 Pro, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A30 dan Samsung Galaxy A20. Jadi bagi anda yang mengutamakan keupayaan swafoto, Oppo F11 Pro adalah peranti yang paling sesuai untuk anda. Ia menampilkan kamera hadapan 16MP yang mana boleh dinaikkan sewaktu anda menggunakan fungsi swafoto ini. Selain itu, ia juga hadir dengan kamera utama 48MP untuk sajian penggambaran yang berkualiti tinggi. Ia membolehkan pengguna menggunakan fungsi portrait mode selain menikmati fungsi ultra night mode untuk hasilan penggambaran malam yang lebih terang. Prestasinya juga dapat beroperasi dengan lancar melalui penggunaan chip MediaTek Helio P70 bersama memori 6GB RAM. Ia juga mempunyai ketahanan bateri yang lama di samping dapat dicas secara pantas melalui teknologi VOOC 3.0. Bagi yang mementingkan kegunaan permainan pula, Samsung Galaxy A50 adalah peranti yang paling ideal untuk kegunaan ini. Ia menampilkan chip Exynos 9610 yang pantas bersama memori 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Selain itu, ia juga hadir dengan sokongan tri-camera untuk memulihkan anda mendapatkan penggambaran biasa, ultra lebar dan penggambaran portrait. Kamera hadapannya hadir dengan sensor 25MP yang dapat memberi hasilan swafoto yang menyerlah. Dalam memberi kapasiti bateri yang lama, ia telah menawarkan kapasiti bateri 4000mAh yang mana boleh dicas secara pantas melalui pengecas 15W. Untuk yang gemar menggunakan fungsi multimedia, Samsung Galaxy A30 adalah peranti yang mampu menggalas kegunaan ini. Ia menampilkan paparan Super AMOLED yang sangat terang bersama sokongan Dolby Atmos untuk kegunaan headset. Selain itu, ia juga hadir dengan sokongan dual camera yang mampu menghasilkan penggambaran ultra lebar dan penggambaran portrait. Ia turut hadir dengan kamera hadapan 16MP dengan sokongan pencantikan wajah secara terbina. Dalam membolehkan anda menonton video dengan lebih lama, ia juga hadir dengan kapasiti bateri 4000mAh yang mana turut didatangkan dengan fungsi mencecah pantas 15W. Bagi pengguna yang mahukan sebuah peranti harian dengan ketahanan bateri yang lama, Samsung Galaxy A20 adalah peranti yang sesuai untuk kegunaan anda. Ia membawakan kapasiti bateri 4000mAh, sambungan USB-C dan menyokong pencecah pantas 15W. Untuk keupayaan kamera, ia juga hadir dengan sokongan dual camera melalui kehadiran sensor 13MP dan 5MP. Ia turut hadir dengan kamera hadapan 8MP untuk kegunaan swafoto dan penstriman video secara langsung. Ia juga hadir dengan paparan berasaskan Super AMOLED yang mampu memberikan paparan yang sangat terang. Ia juga didatangkan dengan chip 8TB Exynos 7884 dan dijana dengan antara muka Samsung One UI berasaskan Android 9.0 Pie. Jadi sekiranya anda membeli telefon-telefon pintar ini di kedai biasa, anda perlu membayar mengikut harga jualan rasmi sesebuah peranti. Itu belum lagi termasuk dengan data internet yang anda perlu bayar pada setiap bulan. Berbeza dengan pelan yang ditawarkan oleh U-Mobile, iaitu Unlimited Hero P99 dan P139 yang mana anda hanya perlu membayar serendah 99 sen sahaja untuk satu kali bayaran pendaftaran telefon pintar dan selebihnya adalah harga pelan yang anda perlu bayar pada setiap bulan. Hal ini sekaligus membolehkan anda memiliki telefon pintar terkini pada harga yang sangat murah dan berbaloi dengan apa yang ditawarkan di dalam pelan ini. Jadi itu adalah sebuah sedikit mengenai penerangan mengenai telefon pintar yang anda boleh miliki pada harga yang berbaloi untuk raya ini. Sekiranya anda melanggan pelan daripada U-Mobile, anda bukan sahaja dapat beraya dengan telefon pintar terkini, malah anda juga tidak lagi perlu risau untuk kekal berhubung dengan sanak saudara yang berjauhan pada hari raya kerana liputan internet 4G U-Mobile telah diperluaskan ke seluruh Malaysia. Jadi itu sahaja untuk paparan video pada kali ini. Saya Arif Ismail daripada Amans untuk U-Mobile. YouTuber try lah.